orang heran macam mana tak ada orang muda mampu beli tapi rumah kurang. Karena orang yang sudah ada duit ini akan terus beli rumah, beli satu, dua, tiga, empatnya mengumpul terlalu banyak rumah. Hanya dimiliki oleh manusia-manusia seperti ini. Dan inilah yang menyebabkan orang yang sepatutnya berhak mendapat rumah, layak mendapat rumah, seperlunya ada rumah, mereka tidak ada. Ini menunjukkan dalam Malaysia ini ada dua kategori manusia. Satu yang memiliki rumah dan perlu memiliki rumah untuk duduk. Satu golongan memiliki rumah terlalu banyak hingga mereka menyewa pada sesiapa. So, kerajaan perlu melihat aspek equality ini. Soalannya mengapa sampai ke tahap ini mereka masih memburu rumah untuk duduk? Di mana silapnya dasar negara sehingga gagal untuk menyediakan tapak perumahan yang sesuai untuk mereka? Nama aku Ihsan. Aku berumur 28 tahun, seorang eksekutif pentadbiran bergaji RM3,500. Aku kini masih lagi tinggal bersama ibu bapaku. Tapi aku punya perancangan untuk mulakan keluargaku sendiri, punya rumah tanggaku sendiri. Malang sekali harga rumah di pasaran melonjak tinggi dan jauh dari kemampuan aku. Hutang kredit kad, hutang pendidikan dan pinjaman kereta sedia ada jadi beban. Tanggungan kewangan jadi satu cabaran dan halangan untuk aku terus maju ke depan.